melihat seperti apa kondisi di pengungsian, terutama pembagian nasi kotak OCHA, dan ini dia informasinya untuk Anda. Sejumlah warga RT 10 RW 9 Tanah Merah Koja Jakarta Utara nyaris baku hantam dengan petugas posko pengungsian kebakaran Depo Plumpang. Sejumlah warga melayangkan protes lantaran tidak mendapatkan nasi kotak yang telah disediakan. Kejadian berawal saat warga yang tidak terdampak kebakaran Depo Plumpang Pertamina hendak meminta nasi kotak di posko pengungsian kebakaran. Namun stok makanan terbatas dan diprioritaskan untuk korban yang terdampak. Itu minta nasi, Pak. Enggak dikasih, saya belum ngomelin. Minta nasi jawab siapa, Bu? Jawabannya siapa, Bu? Oh, yang posko. Biarin dah. Biarin aja. Biarpun biar begini. Ibu diomelin sama siapa tadi, Bu? Tahu, saya enggak kenal bapak-bapak. Enggak, Ibu korban juga tuh gimana, Bu? Ya, saya sih enggak korban, Pak. Tapi saya lari-lari lah, Pak. Kalau saya diinin sama Allah, kena rumahnya hancur ya sama aja. Karena saya dilindungi sama Allah, saya selamat. Tapi saya, Pak, orang pada minta nasi, saya minta. Jangan ada omel-omelin, Bapak. Jadi, siapa yang ngomelin, Bu? Enggak dapat, Pak.